أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang sakit, maka pada saat itu hendaklah kita tetap bersabar atas ujiannya. Karena sesungguhnya di sebalik sakit ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit merupakan tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kafarah darinya. Dengan sakit itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka dari itu perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah kesembuhan kepadanya. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala murniakan kita maghfirahnya dan juga kesembuhan pada kita. Itu kesembuhan yang hakiki bagi segala penyakit baik jasadi maupun rohani. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.